Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini, dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini, Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah kejadian yang terjadi baru kemarin-kemarin ini, ya, dulur. Jadi ada sebuah video yang diviralkan oleh dulur-dulur kita, mungkin ya dulur-dulur PSRT juga, ya. Yang dimana video tersebut menampilkan sebuah tindakan seorang petugas pamter, ya, atau anggota pamter yang menurut dulur-dulur semua melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran, dulur-dulur. Intinya kok karo dulur diri kok koyok gini. Jadi ada anggota yang menggunakan atribut komunitas ingin datang sebuah acara SHTRT saja dilarang oleh petugas pamter karena menggunakan atribut komunitas. Jadi sebelum kita menanggapi lebih jauh lagi, dulur-dulur, di sini Manef sekali lagi, ya, selalu menyampaikan ini adalah pendapat saya pribadi dan hanya sebatas opini. Dan opini saya atau pendapat saya ini belum tentu benar menurut dulur semua. Karena benar menurut saya belum tentu benar menurut kalian semua. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh anggota pamter ini tidak salah, dulur-dulur. Ini perlu kita pahami, ya, dulur-dulur. Karena bahwasanya petugas pamter atau anggota pamter ini mengemban amanah dari pengurus cabang. Pada saat itu PSRT Cabang Sidoarjo, berarti ya pengurus Cabang Sidoarjo. Yang dimana kesepakatannya, ya, hukum tertinggi di SHTRT itu adalah musyawarah, ya, dan menghasilkan kesepakatan. Bahwasanya tidak boleh menggunakan atribut komunitas untuk memasuki acara pada saat itu, dulu. Kalau kita melihat sekilas memang pasti kita akan menyalahkan pamternya. Tapi apabila kita melihat video fullnya, di situ petugas pamter sudah berusaha menghimbau pada anggota tersebut dan tidak boleh menggunakan atribut komunitas. Kalau saya sih menilainya atau kesimpulan saya melihat video tersebut, dulur-dulur, anggota atau warga SHTRT ini diminta kaos komunitasnya, terus ketika pulang nanti bisa diambil lagi. Kalau saya sih menilai seperti itu. Karena pamter pun nggak mungkin mau kaos komunitas itu buat apa, ya kan? Karena pamter sendiri nggak mungkin mereka ini menggunakan atribut komunitas. Mereka ini kan yang tugasnya kan menggunakan atribut pamter. Tapi ya mungkin kalau informasi yang kita dapat lagi, dulur-dulur, dari anggota warga SHTRT ini juga intinya tidak menerima lah apa yang diberikan dari pamter, himbauan yang diberikan oleh pamter ini. Jadi saya kembalikan ke dulur-dulur semua lah yang menonton video ini. Bila mana dulur-dulur semua ini menjadi seorang TNI atau dulur-dulur semua menjadi seorang polisi atau bahkan satpam, pokoknya petugas keamanan lah, dulur-dulur. Di sini dulur-dulur kan menerima SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, ya kan? Atau sudah ditetapkan oleh pimpinan. Lalu ada seorang tamu yang tidak mau mengikuti aturan atau SOP tersebut. Kira-kira perasaan dulur-dulur bagaimana, ya kan? Atau dulur-dulur tindakannya bagaimana, ya kan? Pasti dulur-dulur semua akan menjalankan protap yang sudah ditentukan. Nah, pamter pun juga sama, dulur-dulur. Itu bukan keinginannya pamter untuk melakukan razia kaos komunitas. Sebenarnya bukan razia itu, dulur-dulur. Lebih ke penertiban lah. Karena intinya acara tersebut tidak boleh dimasuki warga SHTRT yang menggunakan atribut komunitas. Titik. Nah, kalau mau masuk ke acara tersebut, ya jangan pakai kaos komunitas. Selesai, kan? Dan menggunakan kaos komunitas. Tapi kalau misalnya masih bersikukuh ingin mendatangi acara tersebut, ya kaos komunitasnya dicopot. Selesai. Karena kita tidak mengungkiri, dulur-dulur, mungkin dulur-dulur semua lebih paham lah yang tergabung dalam komunitas. Kadang-kadang ada anggota yang memang ingin menunjukkan eksistensinya, ya kan, di hadapan anggota-anggota grupnya. Bahwasanya ini loh komunitas apa, misalnya ngikutin acara ini juga, hadir di acara ini juga, ya kan. Misal komunitas ini loh hadir dalam acara Satu Abad NU misalnya yang kemarin tuh. Jadi mereka menunjukkan eksistensinya lewat situ, dulur-dulur. Nah, ini kemarin terjadi seperti itu. Walaupun argumentasi dulur-dulur mau udah pakai jaket loh, gak mungkin kan mau gimana-gimana, bu, ya gak apa-apa, dibolehin aja gitu. Ya kan siapa yang ngejamin? Bila mana nanti ada foto yang tersebar, ada anggota yang menggunakan atribut komunitas dan berhasil masuk ke acara tersebut,
Ini nanti yang ditegur pasti anggota pamternya dulu-dulu ya. Jadi intinya menurut saya pribadi, petugas pamter ini tidak bersalah dulu-dulu. Karena mereka ini sudah melakukan yang sesuai sudah porsinya ya kan, sudah sesuai porsinya. Tugasnya memang seperti itu. Ini menurut pemahaman saya mengenai dunia keamanan. Adanya anggota yang mungkin dinilai sedikit arogan gitu, itu kembalinya ke watak sama karakter atau sifat dulu-dulu. Dan mau baik mau buruk itu juga saudara kita gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah di sini. Dari anggota Ezatrate yang ini juga nggak salah. Dia sebagai warga Ezatrate hanya ingin mendatangi acara tersebut, ya kan? Dari pamternya pun juga tidak bersalah karena dia hanya menjalankan tugas. Tapi sekali lagi di sini kita harus tahu papan panggonan dulu-dulu. Jadi ada video pidato yang diviralkan oleh dulur-dulur semua mengenai pidato Kang Mas Murjoko yang menyebutkan bahwa komunitas-komunitas ini pengkhianat dan sebagainya kan. Itu sebenarnya kalau kita telan secara mentah-mentah begitu saja dulur-dulur, kita pasti sakit hati. Tapi bila mana kita renungkan, sebenarnya maksudnya beliau ini kita itu harus tahu empat papan panggonan. Kita harus tahu tempat di mana kita harus menggunakan atribut organisasi, ya kan? Dan di mana kita harus menggunakan kaos komunitas kita. Kalau saya pribadi menilai komunitas ini ya nggak ada salahnya dulur-dulur, karena ini adalah wujud atau bentuk kreativitas dari saudara-saudara kita. Oh, mau pakai pamster terjal soreng dan sebagainya itu, kalau cuma buat seru-seruan, buat kreativitas di luar organisasi itu nggak masalah menurut saya dulur-dulur. Tapi yang salah bila mana acara organisasi, ya kan? Lalu di situ berkibar bukan bendera Ezatrate, tapi bendera kita misalnya pangster gitu ya, orang melet gitu loh, los melet kan. Menurut sampean gimana kira-kira, pantes atau enggak gitu loh dilihat sama orang ini? Kan tujuan utama kita untuk komunitas itu kan apabila kita melakukan suatu tindakan yang buruk, yang jelek adalah komunitasnya, bukan organisasinya. Kan kita memang tujuannya seperti itu dulu. Intinya menjaga nama baik organisasi. Komunitas ini adalah wujud kita untuk menjaga nama baik organisasi. Ada oknum yang mungkin melakukan tindakan kekerasan, kriminal ya, seperti pembunuhan atau maling dan sebagainya. Yang jelek biar komunitasnya, jangan organisasinya. Sebab itu ini merupakan alternatif supaya dulur-dulur Ezatrate ini tidak hanya menggunakan lambang hati bersinar saja atau atribut lambang hati bersinar saja, tapi dengan atribut komunitas ini sebagai kode ya kan, kode tersendiri bahwa oh ini warga Ezatrate. Buktinya apa? Pakai kaos terjal Ezatrate jalanan. Oh ini warga Ezatrate. Jadi buat internal kita aja lah. Tapi kalau dipakai di acara organisasi memang kurang pas dulur-dulur. Dan sekali lagi kembali ke topik pembahasan tadi, pamter ini hanya menjalankan tugas atau amanah yang diberikan oleh pengurus cabang. Jadi jangan sampai salah paham ya dulur ya. Coba kalian di posisi pamter itu ya. Tak kasih tugas mas-masku ya, anggota pamter. Jangan sampai ada warga yang menggunakan atribut komunitas masuk ke acara ini. Titik tugasnya itu. Nah yang harus dilakukan pamter apa? Ya harus sesuai amanah gitu loh. Kan kalau misalnya pamternya, wis gak popo si Jien, wis gak popo lorwek. Walaupun satu, walaupun dua, berarti pamternya ini gak amanah gitu loh. Tidak menjalankan perintah dari ketua cabang, atau mungkin ketua ranting kan. Karena pamter ini tidak sembarangan dulu-dulu, dia dilindungi oleh HDART. Mereka dalam melaksanakan tugas ini, ada aturannya. Dan yang memerintah pun gak syukur diperintah sama istilahnya kayak tuan rumah punya hajat, nyuruh pamter gitu, enggak gitu dulu-dulu. Yang berhak itu hanya pejabat organisasi seperti ketua rayon, ketua ranting, ketua cabang, ya kan? Itu yang bisa memerintah pamter itu. Selain itu enggak ada yang bisa. Jadi kalau misalnya kalian menyalahkan pamter ini, ya coba tegur saja ketua cabangnya. Ketua cabang Pak Ezatrate Sidoarjo kalau dalam video itu berarti. Tegur saja ketua rantingnya mungkin ya kan, atau ketua rayonnya. Jangan menyalahkan pamternya. Di sini dulur-dulur, jadi maksud saya itu jangan sampai kita ini dibenturkan dengan kesatuan dalam organisasi kita ini kan. Sebetulnya pamter ini kan adalah keamanan kita, adanya kita itu bisa nyangkruk, nyantai, ngobrol bareng, menikmati acara yang ada di Ezatrate. Jadi kan yang mengamankan pamter ya, yang berhubungan dengan masyarakat, yang apabila ada permasalahan tuh yang turun itu kan pamter. Kita udah nggak perlu direpotkan dengan ngurusi. Ya mungkin ada sebagian yang berpendapat,
Alah, masuk pendekar kok sih dikawal. Bukan seperti itu dulur-dulur. Jadi ini salah satu wujud juga menjalankan amanah yang diberikan oleh almarhum Kamaster Maji, ya kan. Semua akan berkembang menurut kodrat dan iramanya masing-masing. Jadi gak semua warga Isyaterate itu ngelatih, gak semua warga Isyaterate itu ngurusi organisasi, gak semua warga Isyaterate itu ngurusi konsumsi. Semuanya ada bagiannya masing-masing. Gak bisa semua warga Isyaterate itu ngelatih, gak bisa semua warga Isyaterate itu menjadi pengurus organisasi, gak bisa warga Isyaterate itu semua ngurusi konsumsi. Salah satunya juga pamter, nggak semua warga Isyaterate itu bisa menjadi seorang pamter yang loyalitasnya ini dituntut harus lebih dari warga yang lain. Nggak dibayar dulur-dulur, mana ada yang mau, ya kan, dijaga, suruh jaga acara nggak dibayar kayak gitu. Kita harus terima kasih dengan beliau-beliau ini, para anggota pamter ini. Terima kasihnya bagaimana? Ya dengan cara menghormati aturan yang ada. Jadi jangan malah terjang, karena apabila kita melawan aturan yang diterapkan oleh pamter, ya kan, itu sama saja kita melawan organisasi, melawan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pengurus organisasi. Ya gamblangnya kita melawan pengurus cabang gitu aja ya, kalau di pusat ya sama saja kita melawan pusat, pengurus pusat kan gitu dulu. Semoga dipahami oleh dulu-dulu semua ya obrolan kita pagi ini, dan tidak menjadi miskomunikasi antar sama warga persaudaraan Isyaterate. Karena intinya sama dulu, semua mengembangkan organisasi namun sesuai kodrat dan iramanya masing-masing. Oke dulu-duluku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima INF, dan sampai jumpa di video terbaru yang selanjutnya. Salam persaudaraan.